Halo Sobat BTK Channel, berikut ini kami akan memberikan update seputar Badminton Malaysia Open 2023. Update untuk jadwal Malaysia Open 2023 day ke-1 atau di babak 32 besar yang akan berlangsung pada tanggal 10 Januari 2023. Berikut untuk jadwal selengkapnya. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe saluran BTK Channel untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga. Kita mulai untuk jadwal di day ke-1 di lapangan 1 atau yang akan ditayangkan secara live oleh INews TV. Pertandingan Malaysia Open 2023 day ke-1 untuk wakil Indonesia, yaitu ada tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung yang akan menghadapi tunggal putri dari Cina He Bingjiao. Pertandingan ini akan menjadi pertandingan pembuka, yaitu akan berlangsung pada jam 9 pagi di lapangan 1. Head to head adalah 3-0 untuk kemenangan tunggal putri dari Cina He Bingjiao. Jadwal berikutnya yaitu jadwal wakil Indonesia sektor tunggal putra di lapangan 1, yaitu ada Anthony Sinisuka Ginting yang akan menghadapi wakil Hong Kong Ngakalong Angus. Pertandingan ini akan berlangsung pada jam 5. Untuk head to head adalah 4-7. Jadwal wakil Indonesia berikutnya di lapangan 1 yaitu ada sektor ganda putri. Apriani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadanti akan menghadapi ganda putri Cina Taipei. Pertandingan ini akan berlangsung pada jam ke-6. Head to head adalah 0-0. Oh ya teman-teman, pertandingan di lapangan 1 akan ditayangkan secara live oleh INews TV. Lanjut untuk jadwal Malaysia Open 2023 day ke-1 untuk wakil Indonesia yang akan bertanding di lapangan 2. Pertandingan di lapangan 2 ada tunggal putra Indonesia yaitu Jonathan Christie yang akan menghadapi wakil Cina Taipei Wang Zuwei. Pertandingan ini akan berlangsung pada jam 10:30 siang. Head to head adalah 5-7 untuk kemenangan tunggal putra Cina Taipei. Berikutnya yaitu jadwal wakil Indonesia di lapangan 2 sektor ganda putra, yaitu ada Pramudia Kusuma Wardana yang akan kembali berpasangan dengan Yeremia Erik dan akan menghadapi ganda putra dari Korea Kong Sung Hyun Shin Baek-kul. Pertandingan ini akan berlangsung pada jam ke-7. Head to head adalah 0-0. Jadwal wakil Indonesia juga di sektor ganda putra lapangan 2 ada Muhammad Ahsan Hendra Setiawan yang akan menghadapi ganda putra Cina He Jiting Zhao Haodong. Pertandingan ini akan berlangsung pada jam terakhir atau pada jam ke-10. Untuk head to head adalah 1-0. Jadwal wakil Indonesia berikutnya yaitu jadwal wakil Indonesia yang akan bertanding di lapangan 3 Malaysia Open 2023 day ke-1, yaitu ada sektor ganda campuran Dejan Ferdiansah Gloria Emmanuel Wijaya akan menghadapi ganda campuran dari Belanda Robin Tabeling Selena Peek. Pertandingan ini akan berlangsung sekitar jam 10 pagi. Head to head adalah 0-0. Jadwal wakil Indonesia di lapangan 3 juga ada sektor ganda campuran yaitu Rinov Rivaldi Pita Haning Tias Mentari yang akan menghadapi unggulan ke-8 dari Prancis Tom Kitchell Delphine Delroux. Pertandingan ini akan berlangsung pada jam ke-7. Untuk head to head adalah 0-1 untuk kemenangan ganda campuran Indonesia. Jadwal wakil Indonesia berikutnya yaitu ganda putra di lapangan 3 ada Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto yang akan menghadapi duo Popov dari Prancis. Pertandingan ini akan berlangsung pada jam ke-10. Head to head adalah 1-0. Yang terakhir adalah untuk jadwal wakil Indonesia di Malaysia Open 2023 di lapangan 4. Di lapangan 4 ada ganda putri Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma Amalia Cahaya Pratiwi yang akan menghadapi ganda putri dari Prancis Margot Lambert Annette Tran. Pertandingan ini akan berlangsung sekitar jam 9.40 menit.
head to head adalah 1-1. Oke teman-teman, itulah untuk jadwal Malaysia Open 2023 day ke-1 yang akan berlangsung pada jam 9 pagi. Berarti ada 10 wakil Indonesia yang akan bertanding di day ke-1. Mari kita doakan agar wakil Indonesia mampu meraih kemenangan di day ke-1. Terima kasih sudah menonton. Sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe saluran BTG Channel. Matur nuwun.